Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya langsung aja review ya. Ini udah datang crispy ikan si peteknya. Ya, saya beli hari Senin. Ya, nyampe ini hari Kamis. Saya udah buka dua tadi dan sudah saya coba. Yang pertama rasa original, kemudian yang kedua rasa barbecue. Ya. Menurut saya rasanya enak, ya. Saya udah makan dan kemasannya menarik, ya. The pouch-nya ini. Ya. Dibuka dan bisa disimpan. Nah, imut, bentuknya imut ya, betul-betul ya kecil ikannya, kayak baby, tapi bukan baby nih ya, emang ikannya kecil. Yang original aja enak, kalau makan satu nanti pengennya nambah. Begitu juga yang ini, yang barbecue ya, yang barbecue lebih enak dari original. Oke. Oke nih. Menurutnya ya, ini dia rendang. Rendang belum saya buka ya. Kita buka. Gimana rasanya rendang? Apakah sahabat rendang asli atau enggak? Kita wise. Isinya untuk harga ini menurutku oke lah, memuaskan. Ya. Sudah lihat. Wow. Oke, kita dekatkan. Nah, ini dia. Ya, masih bentuk fish. Baby, enak. Yang wah, rendang enak juga. Bagian lagi. Minta sama istri. Lanjutnya. Rasa keju. Coba aja semuanya. Ya. Ini review pertama soalnya. Keju enak. Yang keju, kita coba yang keju ya. Jadi kalau nggak habis bisa ditutup ini ya, udah ada pouchnya ya. Ini yang keju yang banyak. Yang keju, yang penikmat keju juga aku yakin dia suka karena rasanya enak. Oke, kita lanjutkan reviewnya. Yang terakhir itu rasa pedas. Ya. Kita buka rasa pedas. Apakah penikmat rasa pedas akan suka dengan rasa ya, si petek rasa pedas ini? Oke, kita buka. Ya, ini tampilannya. Makan ya. Ya. Enak. Rasa pedasnya original. Nanti bukan pakai pedas seperti bumbu itu ya. Rasa habis cabe. Nah, enak enak. Ya. Sudah ketahui. Crispy ikan sepetek ini tidak amis. Satu. Kemudian berat beratnya 50 gram. Dan yang perlu diketahui lagi, ini tanpa bahan pengawet ya. Kita lihat di sini cuma ya komposisinya ikan petek, danau, kemudian tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng, garam dan bawang. Oke. Ya. Rasa enak dan high kalsium, perlu diketahui. Ya, high kalsium, kenapa high kalsium? Karena ya kalsiumnya 95%. Vitamin D-nya ada 52 dan asam folatnya ada 35. Oke. Bikin reviewnya, saya sarankan yang punya anak kecil yang pengen makan ikan dengan cara mudah, jangan lupa beli ikan si petek ya, bisa lewat saya di nomor 0858 696 414 29. Oke, atau bisa bergabung dengan channel tele kami di Crispy Ikan Si Petek Cilacap. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.